Oh ya, di sini teman-teman bisa naruh palu ya. Dan atau kemungkinan gue bisa buat naruh materan juga. Semua tergantung kebutuhan ya teman-teman ya, mau pakai yang mana. Jadi peralatannya. Perbedaannya adalah kalau yang GSR itu tidak menggunakan hammer drill, dan yang kedua torsinya lebih rendah ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Roni Ade Channel. Oh ya, ini adalah tas ya, tas selempang untuk peralatan kerja ya. Ini adalah mereknya Dewol DWST83486 strip 1. Oh ya, tas ini saya beli di toko online ya teman-teman ya. Ini kemarin saya beli di Tokopedia dengan harga sekitaran 200 ribuan ya. Itu dapat yang paling murah itu ada yang harga sekitar 250-an, ada macam-macam deh. Dan di sini adalah dimensinya, ukurannya 23,5 x 20 x 6 cm. Kita buka kertasnya. Ya, di bagian belakang ini nggak ada untuk pengaitnya teman-teman ya. Jadi ini khususnya bisa untuk dipasang di sambuk ataupun di tas selempang ya. Di depan ini ada tulisannya Dewol. Yang kecil-kecil ini untuk penyimpanan mata bor ya, atau buat penyimpanan pensil, alnor pensil. Yang sebelah sini bisa untuk ombeng. Ini ada pengunci. Bahannya ini dari kulit. Kalau merek Dewol ini udah pasti terjamin ya teman-teman ya. Kualitasnya itu benar-benar premium. Dan di bagian sini adalah ada mereknya teman-teman, produksi Cina ya. Benar-benar tebal nih teman-teman. Ini sekitar setengah sentian ada nih. Oke, di sini saya akan mencobanya ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan tas lempang ya. Jadi nanti tinggal dimasukin aja yang di bagian belakangnya itu. Teman-teman bisa menggunakan sabuk atau tas lempangnya juga bisa. Jadi dikombinasikan ya. Jadi tas lempangnya bisa nanti buat naruh paku dan alat kerja lainnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa naruh mata bor ya, mata bor obeng atau mata drilling. Dan ini adalah bor cordless saya, merek yang pas ya. Sekarang saya mau coba untuk masukkan. Pas banget ya teman-teman ya. Ini modelnya juga simple, nggak terlalu besar juga. Penguncinya juga benar-benar safety ya, jadi nggak gampang goyang. Keren bosku. Oke, di sini kita bisa coba untuk buat naruh tang. Aman juga. Kita coba untuk naruh palu ya, cukup mudah ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk board cordless yang lainnya ya teman-teman ya. Sekarang saya coba untuk board cordless yang merek Ryu nih, 12 volt juga nih. Ini malahan lebih nyaman lagi ya teman-teman ya. Nggak terlalu kencang ya. Jadi untuk board jenis ini aman juga untuk ditaruh di sini. Oke teman-teman ya. Ini tas ini benar-benar cocok ya buat untuk teman-teman yang kerjanya untuk konstruksi, untuk pemasangan plafon atau baja ringan. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ya untuk naruh board cordless, jadi nggak gampang jatuh atau kececer di mana-mana ya teman-teman ya. Jadi tas ini tuh benar-benar nyaman, jadi sangat memudahkan untuk pekerjaan kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, semoga channel ini semakin berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.